Banjir bandang dan tanah longsor yang disebabkan oleh hujan monsun di India bagian utara telah menewaskan setidaknya mencapai 184 orang. Pemerintah setempat juga mengevakuasi jutaan warganya ke kamp-kamp pengungsian dalam beberapa hari belakangan ini. Melansir AFP, setidaknya 76 orang tewas, 58 hilang, dan 32 lainnya mengalami luka-luka pada Selasa, 13 Juli 2023. Selain itu, ada sekitar 288 ribu warga lain dari wilayah Wayanad, Malappuram, dan Kozhikode yang juga terkena dampak banjir muson. Mereka pun telah dipindahkan ke kamp-kamp pengungsian. Halo Elektrisen, udah tanggal berapa nih? Udah bayar tagihan listrik belum? Belum! Elektrisen, jangan lupa bayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 ya. Biar makin gampang, gunakan selalu PLN Mobile. Biaya admin termurah dengan metode pembayaran yang lengkap. Nah, gimana? Semua makin mudah kan?